Hello, hello. Selamat kembali ke M-Bus bersama saya. What's good, man? Cerita pada malam ini, kita nak cerita tentang pelakon Zalif Siddiq. Dia cakap dia tak kisah kalau tak popular. Asalkan banyak job. What do you guys think? Korang akan pilih populariti ataupun job? Kita nak dengar jawapan daripada Zalif. Let's go. Let's go. Macam mana perasaan sekarang apabila dah berkahwin ni? Wow, perasaan ni sangat luar biasa awak. Baru saya tahu kahwin ni best. Kalau tahu saya kahwin awal lagi. Tapi alhamdulillah lah. Maknanya tanggungjawab saya sebagai seorang suami dan seorang ketua keluarga sekarang ni sebab dah ayah dah tak ada kan. Jadi saya kena jaga dua orang puteri-puteri saya lah. Mak saya dan juga isteri saya sekarang ni. So tanggungjawab saya lebih lah lagi. Maknanya kita kena work hard lah. Maknanya tu. Zalif dengan isteri pun kena menerusi keluarga. So macam mana dengan isteri sekarang ni? Masih kekok ke ataupun dah blend semua? Tak ada deh. Abang ajar hari malam pertama tu, abang dah ajar dah. Abang dah tuition dah dengan dia. Abang dah bagi brainstorming dekat dia dah. Saya punya tagline ni, berkahwin selepas bercinta. Dia tak pernah bercinta aku pasal mungkin life dia dulu. Oh iya ke? Awak pernah pergi macam tu ke? Macam tu. Jadi insyaAllah lah, suite tu berpanjangan untuk selama-lamanya. Amin. Banyak berlakon TVC, film. So drama tu kurang lah. Taklah popular mana. Tapi job melimpah-limpah. Siapa kata tak popular? Mungkin awak lebih kepada Insta famous. Janganlah rasa fikirnya orang macam keadaan diri saya ni rendah, tak handsome, orang tak kenal. Maknanya ada special-special project yang hero, yang handsome pun tak boleh buat, saya boleh buat. Ada pro and con dia sebenarnya dalam industri ni. Production ataupun channel lebih ambil daripada segi media sosial. Follower ni juta, tapi saya tak adalah juta. Tapi alhamdulillah, komitmen yang diberikan untuk nama Zalif Siddiq ni daripada bawah sampai sekarang masih sustain. Bertambah-tambah ke hati sempena Lazada 44 kempen ini. Jom buat kejutan untuk kawan-kawan kita, keluarga kita semasa musim perayaan ini dengan menghadiahkan mereka pakaian raya, peralatan rumah, produk elektronik dan juga hiasan raya daripada Lazada. Jangan lupa ada penghantaran percuma tau. Lazada sentiasa ada untuk kita pada 4 hingga 6 April 2022. Okey guys, itu je untuk kita pada malam ini. Thank you. See you guys in the next episode. Take care, stay safe, and Opa, sarang. Hey. Ching.